Kesabaran Persebaya meletus kepada Pemkot Surabaya soal penggunaan GBT. Kesabaran Persebaya Surabaya akhirnya meletus kepada pihak pemerintah kota, Pemkot, soal penggunaan Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Sebab, mereka merasa dihalang-halangi untuk kembali gunakan GBT. Sejatinya, Surabaya menjadi salah satu kota yang ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Presiden 2018. Tetapi, ada satu masalah pelik, yakni izin penggunaan GBT. Kami masih trauma, seperti tak didukung Pemkot Surabaya. Saya sebenarnya tahan, tapi kami lama-lama tak kuat, untuk sekian kalinya kami dikerjai, kata manajer Persebaya, Chairul Basalamah kepada wartawan di Jakarta. Kekesalan Persebaya memuncak kala menggelar celebration game lawan PSS Sleman. Beberapa kondisi yang sudah disepakati, mendadak dilanggar oleh pihak tertentu. Kemarin itu sangat chaos. Chaosnya kali ini seperti diada-adain. Contohlah parkiran, H1 kami rekor disetujui untuk dibuka. Namun, hari H malah ditutup. Ini ada apa, papar dia. Bahkan, hal itu membuat ada salah satu bonek meninggal dunia. Dia heran kenapa sulit sekali untuk menggunakan GBT. Cak Andi, Pocinye, itu rumahnya dekat, tapi dia tak bisa masuk. Ini faktanya, makanya kami heran. Kami bayar stadion seperti yang lainnya. Coba saja Anda pinjam GBT pakai nama Persebaya kalau mau tahu susahnya kami itu, ujar Chairul.